Sekarang kita masuk pada halaman 75. Lima baris ya, sesudah di bawah faslun. Masih kita berbicara tentang adab makan ya, adabul akli, adab memakan makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ba'sa bil ittiba'i fit tashti 'ala ghaslil yad. Tidak mengapa berkumpul dalam satu wadah, wadah cuci tangan ya, ala ghaslil yad, atas membasuh tangannya. Jadi beberapa orang membasuh tangan dari air yang dikumpulkan dalam satu wadah, itu tidak mengapa ya. Cuman teknisnya ini, apakah seperti cara kita dalam satu wadah, lalu beberapa orang mencuci tangan, memasukkan tangannya di mangkok yang sama, atau wadahnya memang sama, air untuk mencuci tangan itu, tetapi dengan menuangkan ke masing-masing orang. Jadi tidak memasukkan tangan di dalam wadah yang berisi air itu. Nah, tentu yang terbaik itu adalah kalau kita melihat di penjelasan kitab ini, wadah, kalau tempat cuci tangan itu disatukan wadahnya, maka wadahnya itu harus besar ya. Nah, ini adab saja ya. Karena ada beberapa orang yang akan mencuci tangan di situ, maka wadah cuci tangannya harus besar. Dan yang kedua, yang terbaik itu adalah dengan menuangkannya, sehingga air itu terbuang setelah kita mencuci tangan masing-masing. Nah, ini adab yang terbaik ya, dalam arti yang selainnya itu tidak terlarang. Ini hanya etika saja. Wa yustahabbu ay yujma'a ma'ul kulli, dan disunnatkan bahwa dikumpulkan air untuk masing-masing, untuk seluruh orang, fit tashti, di dalam satu wadah, ma amkana, sekuat kemampuannya. Artinya ya, sebanyak mungkin air dengan wadah yang sebesar mungkin. Karena air untuk semua orang yang akan mencuci tangan itu dikumpulkan di situ. Jadi harus maksimal kita di dalam mengumpulkan air, karena yang akan mencuci tangan semua orang yang hadir. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ijma'u wadu'akum, kumpulkanlah tempat-tempat airmu, jama'allahu syamlakum, maka Allah akan menghimpun urusan-urusanmu. Jadi bagus, satu wadah ya dikumpulkan, lalu kita mencuci air dari situ. Sekarang tinggal bagaimana caranya. Nah, tentu dengan menuangkan air itu yang terbaik. Seperti di beberapa rumah makan atau lesehan menggunakan gentong di situ. Jadi semua yang akan mencuci tangan pergi ke gentong itu, ada peloncoran lah itu, no? Ada pancuran, ya tinggal dibuka saja lalu mencuci tangan dari situ. Nah, itu kira-kira yang dimaksud dengan hadis Nabi ini, kumpulkan tempat-tempat airmu, wadu,
najis, bukan wudu ya. Kalau wudu itu ya kita membasuh anggota wudu, tapi wudu ini adalah tempat air. Makanya ini sudah masuk ke bahasa Indonesia kan, waduk. Waduk itu dari bahasa Arab ini. Inilah dia, tempat berkumpul, tempat terkumpulnya air. Ya. Nah, wa hasuna an yasubba sahibul manzil, dan bagus bahwa menuangkan oleh pemilik rumah al-ma'a akan air ala aidihim di atas tangan-tangan mereka, para tamu-tamu yang akan memakan. Nah, jadi malah ini disebutkan ya, yang bagus itu tuan rumah ya menuangkan air ke tangan masing-masing tamunya untuk mencuci tangan. Nah, ini bagian daripada keakraban pemilik rumah dengan tamu-tamunya. Wa yudaru at-tastu yumnatan, dan diedarkan wadah tempat cuci tangan itu ke arah kanan. Ya, ke arah kanan. Ini masuk daripada yustahabbu at-tayamun, disunatkan mendahulukan yang kanan. Wa yambaghi alla yaf'ala ma yakrahuhu al-qaumu, dan sepantasnya bahwa seseorang tidak melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh sekelompok orang di dalam jamuan makan. Jangan peserta jamuan makan itu melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh kawan-kawan yang satu jamuan. Minan nazri ilaihim, daripada memandang kepada mereka, fi aklihim, pada ketika mereka memakan makanan. Gigoh dengan. Lionte dengan, jadi gembilet dengan laun. Dan orang tidak suka dipandang ketika dia memakan makanan, apalagi dipoto. Ya. Kejangkan dengan nganga, ini tidak foto. Yang jelas itu pose yang tidak baguslah. Tidak berkenan untuk dipublikasikan pose ketika memakan makanan itu. Nah, jadi kita melihat kepada makanan kita saja, dendek kita dengan ngombe penyuapnya, ya, ngombe kecepatannya makan, tidak boleh, karena pasti orang tidak suka. Ya. Ini yang berisiko. Ini kalau yang hadir ini, ya, tumben-tumben dan dia orang yang populer misalnya kan, artis undang temangan, pasti lionnya doang ya. Bilen tengum ba. Oh iya, bagus ya, asal ndak bilen dengan ulek bahasa mesan aja. Wa min nafdhil yad fil qas'ati, dan daripada mengibas-ngibaskan tangannya di dalam piring. Jadi mengibas-ngibas kenek-kenek ni menele atas piring itu. Itu tidak menyenangkan bagi kawan yang satu jamuan dengan kita. Wal imsaki qablaha, dan berhenti makan qablaha sebelumnya, izharan, karena menampakkan liqillati aklihi, kepada sedikit makannya. Jadi tidak terbejulu mentelah untuk menampakkan bahwa itu makan sedikit
ya. Karena jelas itu akan membuat tidak nyaman yang lain untuk meneruskan makannya. Kejangkan te leduk, ya. Kejangkan enak penyuap te, tiba-tiba kawan kita satu jamuan itu berhenti. Apalagi dia sudah mencuci tangan, kan tidak enak. Nah, ketika kita melihat kawan jamuan kita masih menikmati makanannya, ya kita jangan berhenti. Kalaupun nasi kita sudah habis, ya kacang-kacang asin siara itulah yang kita makan untuk menyambung, ya. So, yang penting kawan satu jamuan kita itu tidak menjadi sungkan, ya. Yang tidak disebut di sini banyak etika-etika, sama dengan ketika jamuan makan masih belum selesai, ya. Maka kita hindari hal-hal lain sekira-kira itu tidak enak untuk dilihat, ya. Misalnya kita langsung membersihkan gigi dengan tusuk gigi, ya. Padahal orang di depan kita masih memakan makanan. Kita tunggu saja semuanya selesai, baru kita melakukan itu. Termasuk kurang bagus ada orang sambil ada orang masih menikmati makanannya sementara teman yang satu jamuan dengan dia sudah menusuk-nusuk giginya. Nah. Dan beberapa hal lain yang kita bisa merasakan bahwa itu kurang bagus kalau kita lakukan ketika jamuan makan sedang berlangsung. Ya. Di masa kita sekarang banyak. Misalnya kita satu nari, satu dulang niki takat empat orang. Lalu satu sudah memakan makanan, sudah membuka tutup hidangan itu, mau memakan makanan, yang satu menerima telepon. Ya, maka jelas ini juga mengganggu. Tidak enak yang tidak menerima telepon itu memulai makan sementara teman satu jamuannya itu sedang nelpon. Terus suwe menerima telepon. Ya. Sementara yang lain bisa jadi itu sudah perutnya sudah menuntut untuk segera diisi dengan makanan. Nah, lebih baik kalau itu tidak begitu penting nanti saja kita angkat telepon itu. Dan beberapa hal lain yang sesuai dengan perasaan kita bahwa itu mungkin mengganggu kawan-kawan seperjamuan yang lain. Qala Ja'far ibn Muhammad, berkata Ja'far bin Muhammad, "Idza qa'adtum ma'al ikhwan 'alal ma'idah, jika kalian duduk beserta saudara-saudara yang lain," artinya saudara-saudara seagama lah, saudara-saudara satu lingkungan, ya. "Jika engkau duduk bersama saudara-saudara atau bersama rekan-rekan, alal ma'idah, di hadapan hidangan makan, fa'atilu al-julusa, perpanjang duduknya, suwean tokol." Nah, ini sesuai lah itu nanti. Suwe atau tokol? Suwe apa? Suwe apa semendak? Justru kita diminta agak lamaan duduk. Nah, itu kan gewar, ya. Mau cepat-cepat selesai. Kenapa kita diminta untuk lama-lama duduk? Fa innaha sa'atun. Sesungguhnya duduk di hadapan hidangan makan itu adalah satu saat, satu waktu. La tuhsabu alaikum, yang tidak dihisab atasmu, min a'marikum, daripada umur-umurmu. Ini kena hisab, you know. Duduknya kita bersama saudara-saudara kita di hadapan jamuan makan. Ya.
Berarti kalau kita duduk cuma sebentar, ya hanya sebentar saja daripada umur kita yang tidak kena hisab. Ya, kalau hanya 5 menit, ya 5 menit yang tidak kena hisab. Tapi kalau lebih lama, kan lebih lama tidak kena hisab. Tidak kena macam-macam pertanyaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilah yang luar biasa kita duduk bersama warga masyarakat kita di hadapan hidangan makan. Ini yang jarang kita ketahui. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalul malaikatu tusalli ala ahadikum. Senantiasa malaikat itu bersolawat atas salah seorang di antaramu, madamat ma'idatuhu maudu'atan. Selama hidangan makanannya itu terhamparkan. Baina yadaihi, di hadapannya, hatta turfa'a, sehingga hidangan makan itu diangkat. Jadi selama hidangan makan ada di depan kita, selama itu malaikat mengirimkan solawat kepada kita. Kalau hidangan makan sudah diangkat atau kita sudah bubar, ya baru malaikat selesai mengirimkan solawat kepada kita. Ya. Nah. Tetapi tentu kita juga harus punya perhitungan sesuai dengan kebiasaan di tempat kita. Ya. Jangan sampai kita lama-lama duduk di hadapan hidangan makan untuk mendapatkan solawat dari malaikat sebanyak mungkin, tapi merugikan orang lain. Karena biasanya itu kan ada ronde kedua. Nah, si ronde kedua ini gerumun geremon jadi yo kandeknya turun-turun. Nah, tapi kita tambah lamanya sedikit dari kebiasaan kita yang mungkin hanya singkat-singkat saja, ya. Supaya kita banyakan mendapatkan solawat. Tapi jangan kelamaan supaya tidak ada yang gerumun dan geremon di luar. Tapi kalau tidak ada ronde keduanya, kita mengundang dalam jumlah terbatas di rumah kita, ya, maka bisa kita nikmati saja duduk di hadapan hidangan makan itu sepuasnya, ya. Maka selama kita duduk di hadapan hidangan makan itu, selama itu tidak akan dihisab waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih banyak lagi salawat yang akan dikirimkan kepada kita oleh malaikat. Jadi silakan diatur, kalau ingin memanfaatkan fadilah ini, ya kita membuat saja jamuan makan ala kadarnya, kita undang beberapa anggota keluarga atau sahabat-sahabat kita, ya duduklah di hadapan hidangan makan itu berlama-lama, ya. Wa qala al-Hasan, berkata al-Hasan, kullu nafaqatin yunfiquha ar-rajulu 'ala nafsihi. Semua nafkah yang diinfakkan oleh seseorang untuk dirinya, wa abawaihi, dan untuk kedua orang tuanya, faman dunahum, lalu untuk orang selain mereka, yuhasabu 'alaiha ghadan, akan dihisab atasnya besok pada hari kiamat, ya. Illa nafaqata ar-rajul ala ikhwanihi fit ta'am, kecuali nafkah seseorang untuk saudara-saudaranya dalam bentuk makanan, fa innaha lahu hijabun minan nar, maka sesungguhnya nafkah dalam bentuk makanan itu baginya ada dinding dari api neraka. Ya, ini menunjukkan keutamaan nafkah dalam bentuk jamuan makan atau bantuan makanan kepada orang lain. Yang mengeluarkan nafkah dalam bentuk makanan itu untuk saudara-saudaranya, sahabat-sahabatnya, itu ada hijabun minan nar. Hijab, dinding dari api neraka.
Wa qala Ali radhiyallahu an, berkata Ali radhiyallahu an, la an ajma'a ikhwani ala sha'in min ta'am, sungguh aku mengumpulkan saudara-saudaraku untuk menikmati satu sok daripada makanan. Ya, satu sok dari makanan ini kan beberapa gantang makanan saja. Ya, ini ukuran zakat fitrah ini kan, satu sok itu. Ya, zakat fitrah kan kita 2,5 kilo, katakanlah 3 kilo, itu menjadi beberapa hidangan makanan. Ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai, min itqi raqabatin, dari membebaskan seorang budak. Nah, membebaskan seorang budak, ya kan sama dengan kita mensedekahkan seekor kambing atau seekor sapi. Ya. Nah, ini fadilah-fadilah kita mengadakan jamuan makan itu. Ya. Makanya istilah mengkele atau bekele niki itu jangan dimaknai hanya makan-makan biasa saja atau urusan dunia, tapi sesungguhnya di situ ada urusan akhirat. Karena umur kita saat bekele itu tidak akan dihisab oleh Allah, dan selama kita masih di hadapan hidangan makanan itu, malaikat tetap mengirim salawat kepada kita. Bahkan Ali ini kalau ada 2 pilihan, antara dia membebaskan seorang budak atau mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menikmati hidangan makan, dia lebih memilih mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menikmati hidangan makanan itu. Wa kanu idza ijtama'u 'ala qira'atil Qur'an, dan adalah mereka orang-orang yang soleh itu apabila mereka berkumpul membaca Al-Qur'an, la yatafarraquna, mereka tidak berpisah, illa an zawaqin, kecuali setelah mencicipi hidangan makan. Jadi kalau ada kegiatan membaca Al-Quran, mereka tidak berpisah kecuali setelah mencicipi hidangan makan yang ada. Wa fil khabari, dan dalam satu hadis, yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah, berfirman Allah azza wa jalla pada hari kiamat, ya bena Adam, wahai manusia, anak Adam, ju'tu, aku lapar, ini kata Allah. Falam tut'imni, tapi engkau tidak memberikan aku makanan. Jadi ini firman Allah pada hari kiamat. Manusia, aku lapar, tapi engkau tidak memberikan aku makanan. Fayaqul, maka manusia akan berkata, kaifa at'amuka wa anta rabbul alamin, bagaimana aku memberi engkau makanan, wahai Allah, sedangkan engkau pemilik sekalian alam. Fayaqulullahu ta'ala, maka berfirman Allah ta'ala, ja'a akhukal muslim falam tut'imhu, lapar saudaramu sesama muslim, tapi engkau tidak memberikan makanan kepadanya. Walau at'amtahu, seandainya engkau memberi makanan kepada saudaramu yang muslim yang kelaparan itu, kunta at'amtani, itu artinya engkau telah memberikan makanan kepadaku. Jadi kita memberikan makanan kepada saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan, hakikatnya kita telah memberikan makanan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna fil jannati ghurafa, sesungguhnya di dalam surga itu ada istana-istana, ada kamar-kamar, ya, yura zahiruha min batiniha, terlihat bagian luarnya dari bagian dalamnya, wa batinuha min zahiriha,
terlihat bagian dalamnya dari bagian luarnya. Nah, itulah keindahan kamar di dalam istana-istana surga nanti. Tembus pandang. A'addahallahu. Allah mempersiapkan kamar-kamar yang seperti itu liman alanal kalam, kepada orang yang berlemah lembut tutur katanya. Wa at'amat tu'am, dan orang yang memberikan bantuan makanan. Wa shalla bil laili wan nasuniyam, dan kepada orang yang salat di tengah malam ketika orang lain sedang tidur. Jadi orang yang lemah lembut tutur katanya, orang yang suka memberikan bantuan makanan kepada orang lain, dan orang yang suka tahajud di tengah malam, itulah yang akan dipersiapkan istana-istana yang bagian luarnya terlihat dari bagian dalamnya. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini jelas keutamaan daripada hidangan makan itu. Dan ini sudah diamalkan oleh orang tua kita dari sejak dahulu. Sehingga di kampung kita ini banyak undangan-undangan untuk menghadiri jamuan makan dengan berbagai macam namanya. Ya, ngurisang, kan macam-macam arane. Nanggep, nulakin lampak ime. Ya, lampak naen di. Arak yasinan, syukuran, mengkele. Intinya sama. Menyiapkan maidah, menyiapkan hidangan makan. Dan itu bagian daripada ajaran agama. Sampai-sampai kita tidak sempat menghadiri semuanya, saking banyaknya. Ya. Tinggal sekarang kita harus menjiwai dan memaklumi bahwa ternyata fadilahnya luar biasa. Ya. Fadilahnya luar biasa. Wala yambaghi ayyam syia ila ta'am, dan tidak sepantasnya seseorang itu berjalan kepada hidangan makan. Alladzi lam yud'a ilaih, yang dia tidak diundang kepadanya. Nah, ini etika. Amun ndak diundang itu ndak terdatang. Ino bahasa Inggris neno ngundang Allah. Ya. Wa fil khabar, dalam satu hadis, inna man masya ila ta'amin lam yud'a ilaih, sesungguhnya orang yang berjalan kepada hidangan makan yang dia tidak diundang kepadanya, masya fasiqan, maka dia telah berjalan dalam keadaan fasik, wa akala haraman, dan dia telah memakan barang yang haram. Ya. Illa, kecuali. Nah, ini arah kecuali. Iza kana ya'lamu min zalikar rajul farhahu bihi. Kecuali jika dia meyakini daripada laki-laki yang mengadakan jamuan makan itu, farhahu, kegembiraannya, bihi, dengan kedatangannya, walaupun dia tidak diundang. Tidak diundang itu. Lagu kita yakin amun terdatang, senang ya. Karena itu sahabat dekat. Dan bisa jadi dia lupa mengundang kita. Ya. Ente yakini kita datang itu dia akan bergembira. Nah, itu luar daripada yang terlarang ini. Lu harus teryakin bahwa walaupun kita tidak diundang, kita datang dia riang gembira. Nah, itu tidak apa-apa. Karena kita kenal dengan dia. Ya. Tapi kalau kita tidak yakin, tidak usah kita datang. Ya. Karena itu sangat merugikan kita. Makanan yang kita makan menjadi haram, dan perjalanan kita perjalanan orang yang fasik. Ya.
Qasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma. Pernah menuju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma manzila, menuju ke rumah Abil Haitham ya Ibni Tihan, menuju ke rumah Abil Haitham bin Tihan wa Abi Ayyub Al-Ansari, dan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Li ajli tu'amin, untuk makanan. Ya'kulunahu, yang mereka akan memakannya. Wa kanu jia'an, dan mereka dalam keadaan lapar. Jadi pernah Nabi Nta bersama Abu Bakar dan Umar pergi ke rumah dua sahabatnya, Abu Haitham bin Tihan dan Abu Ayyub Al-Ansari, untuk menikmati makanan karena mereka dalam keadaan lapar. Fa in dakhala, ketika dan jika dia masuk ke dalam rumah itu, walam yajid sahibad dar, dan dia tidak menemukan pemilik rumah. Wa alima, dan dia meyakini, annahu yafrahu, bahwasanya pemilik rumah itu akan gembira. Fayaqdamu tu'amahu, lalu dia, maka dia mendatangi makanannya. Wa ya'kuluhu, dan dia memakannya. Jadi kalau kita menuju rumah seseorang ya, untuk kita menikmati makanan dari sahibul bait. Misalnya tiang pergi ke rumah Bapak Haji Fatoni untuk jamak-jamak lah, ikut makan bersama beliau. Dan beliau punya makanan. Tapi ketika nyampe di rumahnya, makanan ada, tetapi Bapak Haji Fatoni tidak ada, sedang ada urusan. Nah, kalau saya meyakini Bapak Haji Fatoni ini, walaupun dia tidak di tempat, tapi dia gembira dengan tiang bersama rombongan misalnya, menikmati makanannya, maka tidak apa-apa. Nah, Nabi juga seperti itu. Pernah dia tidak menemukan sahabatnya, tapi dia tetap mendatangi makanan daripada sahabatnya itu dan memakannya. Karena Nabi yakin, sahibul bait walaupun dia tidak di tempat, dia tetap bergembira. Ya, makanannya itu dinikmati. Iya. Apalagi zaman semakin bebas Pak Haji Fatoni. Oh ya syukur, tinggal kita telefon kan. Yang oleh balen den ne, yang bekelor deh. Ah. Selesai urusan. Ya. Jadi walaupun kita tidak menemukan sahibul bait, tetapi kita yakin karena dia sahabat kita, dia kawan dekat kita, tidak apa-apa kalau kita menikmati makanannya, bahkan dia bergembira, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau sebaliknya, jangan. Kita tidak yakin sahibul bait gembira, dia tidak ada di tempat, kita tunggu saja. Tidak usah kita makan dulu, walaupun Lombok Tengah terus ribut. Ya. Jadi yang pernah di satu tempat ya mengisi pengajian, kemudian ada undangan dari warga setempat di rumahnya seusai pengajian itu. Nah, ketika menuju ke rumah warga itu untuk tahlilan, saya ketemu Bapak Wali Kota Mataram. Sedang ada juga di tengah-tengah kampung itu, tapi tidak diundang karena dia tidak tahu ada wali kota di situ. Nah, ini saya serba salah. Kalau saya menemani wali kota itu bicara, nanti kelamaan yang punya hajat itu menunggu. Tapi kalau saya langsung ke rumah yang punya hajat,
Wali kotanya kita tinggal. Akhirnya yang ajak wali kota hadir di rumah orang yang punya hajatan. Dengan keyakinan, walaupun dia tidak diundang, tapi yang punya hajatan itu akan bergembira. Ya. Wali kota awalnya tidak mau, diundang itu tidak tersemal. Nah, inilah dalilnya. Walaupun tidak diundang, tapi kalau kita yakin dia akan bergembira dengan kedatangan kita, tidak ada masalah. Dan ternyata sahibul bait gembira luar biasa. Yang semula genembiang tersedulang malah jadi dua dulang. Nah, inilah apa namanya jalan-jalan keluar atau solusi di dalam pandangan agama kita. Wa minal adab, dan di antara adab di dalam jamuan makan itu, alla yaqtariha ala akhihi, jangan dia mengusulkan kepada saudaranya yang menikmati jamuan makan, syai'an muayyanan, sesuatu yang tertentu. Dendek tawarin tamu-tamu ini makanan atau minuman tertentu. Melesida jus alpukat. Tak usah ditawari secara tertentu. Kenapa? Fala'allahu ya'suru alaih. Bisa jadi dia kesulitan atasnya. Lalu tidak mau buah alpukat. Wah, tanya dia dengan. Ya. Illa iza wasiqa bihi. Kecuali dia meyakini dengan apa yang dia tawarkan itu. Ya. Jangan kita menawari dengan sesuatu yang tertentu. Lebih baik secara umum. Ya. Berkenan kulungguh de makanan yang hangat atau minuman yang dingin. Nah, itu kan tidak kita menyebut benda secara tertentu. Wa iniqtaraha alaihi. Wa iniqtaraha alaihi. Ahadas syai'ain. Dan jika seseorang mengusulkan atasnya salah satu daripada dua perkara. Ada tamunya yang menjawab, ya, maukah bapak-bapak minuman hangat? Lalu tamu berkata, datangkan kami kopi atau teh. Nah, berarti ada usulan salah satu daripada dua perkara. Fal yahtar aisarohuma alaih. Hendaklah dia memilih yang paling gampang daripada dua perkara itu alaihi atas dirinya. Mana yang gampang saja. Karena Nabi juga kalau apa dikasih pilihan antara beberapa perkara, beliau selalu memilih yang paling mudah untuk beliau lakukan. Ya. Besi paling ringan bisa kita kerjakan, itu saja yang kita lakukan untuk menjamu para tamu kita. Nah. Wala ba'sa an yaqula lahum, tidak mengapa berkata kepada mereka para tamu kita, iqtarihu ma syi'tum. Usulkan apa yang kalian suka. Sila Nabi perluang dan mahlik. Secara umum. Fafihi as-sawabul jazil. Maka pada ucapan itu ada pahala yang besar. Sila Nabi si perlu tiang layanin. Nabi si perlu tiang hadirkan. Untuk para tamu sekalian. Itu mengandung pahala yang besar. Faqad rawi Jabir radhiyallahu an, sungguh meriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ladzadza akhahu bima yashtahi, barang siapa yang memberi kelezatan kepada saudaranya dengan apa yang saudaranya itu inginkan,
Dia minta kopi, kita datangkan kopi. Dia minta teh, datangkan teh. Dia minta jus, datangkan jus. Kalau kita bisa memenuhinya, kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Allah menuliskan baginya ribuan kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayi'ah. Dan Allah menghapuskan daripadanya ribuan kejelekan. Wa rafa'a lahu alfa alfi darajah. Dan Allah mengangkat baginya ribuan derajat. Wa at'amahu Allahu ta'ala. Dan Allah ta'ala akan memberikannya makanan. Min thalathi jannatin. Dari tiga surga. Jannatil Firdaus. Yang pertama surga Firdaus. Wa jannati adnin. Yang kedua surga Aden. Wa jannatil Khuldi. Dan yang ketiga surga Khuldi. Jadi luar biasa ini. Ya. Sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Yang sebenarnya sudah sering kita lakukan. Ya. Nah, sila Nabi Butuhang dan Malik. Ternyata itu mengandung pahala yang besar. Dan kalau yang dibutuhkan oleh tamu kita itu bisa kita penuhi, dan dia mendapatkan kelezatan, mendapatkan kenikmatan dengan layanan kita, makanan ini, minuman ini yang dia inginkan kita penuhi, kita dituliskan ribuan kebaikan, dihapuskan ribuan keburukan, ditinggikan bagi kita ribuan derajat, dan kita diberi makanan dari tiga surga. Surga Firdaus, surga Aden, dan surga Khuldi. Ya. Wa alla yaqula lahu, dan sepantasnya seseorang tidak berkata kepada tamunya, hal uqaddimu laka mat'ama, apakah saya hadirkan bagimu makanan? Adendek ngeni angkun. Yang sering kadang-kadang ditanya, bukan sering ya. Yang jauh ang pulung udah makanan ngene padahal ita wa hadir le ton. Tengen nunggeh de tesembal, tengen nunde ita melet. Ah. Tamu-tamu akan ragu begitu. Ya. Yang jauh ang pulung udah dulang ketek ngene padahal ita wa hadir le ton. Ya. Bal yang bagi ayu qaddimalahu, melainkan sebaiknya dia hadirkan saja makanan itu baginya. Datengang wah dulang sino. Fa inistaha akala, jika tamu kita itu menyukainya, dia akan memakannya. Wa illa, dan jika tidak berkenan, rufi'a, angkat saja kembali. Dulang sino. Hakadza qalahu As-Tsauri, seperti ini dikatakan oleh Imam As-Tsauri. Ya. Yang piang pulung udah kuping. Dendek menawar-nawarkan begitu. Jauh ang bita kupi. Nah, kalau cocok ya kita minum, kalau ndak ya diangkat saja nanti. Walaupun kita ingin tapi kita berat ngono. Nggih, pedas gitu. Ya. Nah. Yang boleh kita usulkan itu adalah tambahan-tambahannya marak singone. Ya. Kalau kita memang mampu untuk memberikan tambahan-tambahan makanan itu. Nah, jadi intinya jamaah sekalian, hidangan atau jamuan makan yang sesungguhnya sangat sering kita lakukan di lingkungan kita masing-masing, ya, fadilahnya itu luar biasa. Maka tinggal kita memenuhi adab-adabnya. Ya, tidak terecoh lalu, agak lamaanlah kita duduk. Tapi kalau ada ronde kedua, ya jangan berlama-lama. Kan? Bahkan, nanti kita baca minggu depan, ketika memenuhi undangan daripada sahibul hajat, you know, supaya kita meniatkannya itu untuk melakukan ketaatan. Ya, wayanwi bil ijabati ta'atan. Dia niatkan ketika berangkat memenuhi undangan itu untuk melakukan ketaatan. Padahal gentemangan ini. Tapi niatkan itu untuk melakukan ketaatan. La qada'a syahwatin, bukan untuk memenuhi syahwat makan dan minumnya. Ya. Daning be, ne tiang arak dengan yasinan, begak-begak ne spiring.
Bukan begitu, ya. Net arak dengan yasinan, kita harus memenuhi undangan seseorang. Ini bagian dari ajaran agama. Mantep, you know, kan? Ya. Jadi banyak jalan kita ternyata untuk menghimpun ganjaran pahala, walaupun bentuknya itu adalah makan dan minum seperti ini. Mari kita renungkan ini baik-baik, ya, dan kita niatkan jamuan makan ini adalah bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jamuan makan itu kita nikmati untuk meningkatkan juga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.